Muslimware. Cerita horor. Waalaikumsalam. Dari mana antum? Dari bengkel ana. Ngapain tuh? Ini apa, ganti oli? Ganti oli? Iya. Tumben ya, biasanya jarang-jarang ganti oli, 3 bulan sekali. Tunggu ini baru berapa bulan? Ini apa? Insyaallah besok tuh mau balik kampung mana? Ih, ke mana kampung antum? Lembang. Lembang. Wih. Iya. Rindu nih sama cuko tuh. Wih, nak ngurip cuke iya. Dia. Antum mau teh? Lagi baca buku nih, ah. Oh. Kapan jadi berangkatnya? Insya Allah besok pagi lah. Pagi? Jam berapa tuh? Jam 6 lah. Berarti antum besok udah puasa ya? Puasa lah, ngapura puasa. Antum yakin mau puasa besok? Iya yakin lah, anak kan merasa kuat. Wih, emang antum besok berangkatnya apa? Naik motor aja. Sama siapa? Sendirian sih. Yakin antum? Iya. Sekarang siang tuh panas ah. Ay, paling nyampe tengah hari. Berapa jam sekarang ke Palembang? 7 jam lah. 7 jam? Iya. Lumayan ah, jauh. Gak masalah lah, Nak. Capek ah. Kalau anak sanggup, gak apa lah, Nak. Iya sih, tapi antum udah tahu belum? Dalam Islam tuh ada yang namanya rukhsah. Tahu antum rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah keringanan. Nah, jadi Allah itu memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Nah, antum simak firman Allah. Qala ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Nah, jadi dan barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka karena perjalanan tersebut, maka wajiblah bagi dia berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya nanti. Nah, jadi ini firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Nah, jadi kan tadi konteksnya dalam Al-Qur'an tersebut au ala safarin, apabila dia bersafar. Nah, antum kan bisa bersafar nih. Yeah. Jadi antum dapat rukhsah. Oh, jadi boleh ya. Boleh antum dapat berpuasa besok. Hmm. Nah, jadi apabila hamba tersebut menerima atau mengambil rukhsah tadi, maka Allah menyukai hal tersebut. Nah, tapi antum jangan sampai lupa bayar puasa antum di hari-hari yang lain yes. Di luar bulan Ramadan. Berarti anda kan mungkin tidak sehari tidak puasa tuh kan? Nah, berarti ganti sehari. Sehari nanti. Ya, insya Allah. Ya. Semoga lah Allah anda ingat ya. Ya, mudah-mudahan. Nanti kalau itu anda ingatin, insya Allah. Insya Allah, syukran lagi. Fa'an. Jazakumullah khair. Fa'iyakum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Yarka Muslimware.